Rifat Sungkar dan Sisi Priscilia menetap di Prancis selama 2 bulan karena Rifat mengikuti kejuaraan rally kelas dunia. Namun kesempatan itu tak disia-siakan Sisi untuk menikmati liburan selama musim dingin di Eropa. Ia begitu menikmati hari-hari selama ada di Prancis hingga tak ingin pulang ke tanah air. Tapi yang paling berkesan sekali ya cuacanya, karena kita di sini dari yang 30 derajat sampai sana tiba-tiba minus gitu kan. Oh enggak, waktu saya nyampe di sana masih 15-an. Enggak, minimum udah 10. Sampai sekarang dari yang pohon di depan rumah tantenya Rifat masih hijau, sekarang udah kering semua ranting gitu. Jadi weather-nya sih, maksudnya udaranya yang paling berkesan tuh bener-bener romantis sekali. Mau pulang. Ya mau sih, mau pulang, tapi di sana soalnya lagi dingin-dinginnya, dan di Belanda tuh lagi kemarin sempat turun salju sebentar. Jadi tadinya sih pengennya aduh sekalian tahun baru aja ya, pengen enak ya, aja gila, 2 bulan. Cuma kan di sini juga Rifat punya tanggung jawab dan kita juga pasti nengokin rumah. Ya. Selama di Eropa, Sisi tak sekedar liburan bersama Rifat dan keluarga Rifat. Aktris cantik ini pun memborong sejumlah barang kesukaannya. Ia dan sang suami tercinta pun membeli sejumlah keju kesukaan Rifat yang kemudian dikirim dari Prancis ke tanah air. Saking banyaknya belanja, Rifat sempat berseloroh kehabisan uang. Oh, belanja sih pasti belanja, tapi nggak di sini. Karena kita menggunakan teknologi yang namanya kantor pos. Ya, jadi kita belanja kirim Jakarta. Belanja kirim Jakarta. Belanja apa sih yang paling banyak keju? Paling udah 2 ton kali kirim. Rifat tuh yang gila keju lo. Banyak banget. Kali ini sih cuma pakaian aja. Soalnya kan waktu Rifat rally aku cabut. Jadi Rifat enggak tahu aku belanja apa aja. Jadi kita pantesan duit gua habis.